Selamat siang, perkenalkan nama saya Jeskia Joakim Sipayu. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas HKBPN UMN Semeda. Puji Tuhan, saya tahun ini terpilih menjadi mahasiswa berprestasi di tingkat universitas tahun 2022. Terima kasih saya ucapkan buat dukungannya kepada Rektor UHN, juga buat Dekan Fakultas Kedokteran, semua dosen, teman-teman, orang tua, dan juga sahabat-sahabat saya terdekat sehingga saya bisa meraih penghargaan sebagai Mapres tahun 2022. Untuk kedepannya saya akan kembali berkompetisi di tingkat nasional atau LLDP. Semoga untuk tingkat nasional saya bisa mendapatkan juara kembali. Untuk langkah yang saya sudah lakukan adalah saya sudah kembali meninjau bagaimana makalah saya ataupun gagasan kreatif saya bisa semakin lebih baik supaya saya nanti bisa mempresentasikan lebih lagi di juri internasional. Salam Prodi Wekman.